Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kontes bonsai secara nasional di Kota Blitar secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Bicara soal bonsai, ini adalah satu komoditas yang luar biasa sebetulnya. Kalau kita memiliki hobi memelihara bonsai ini saya yakin kita ini sudah dilatih tentang kesabaran yang pertama. Karena nggak ada orang yang memelihara bonsai ini sing wonge berangasan, wonge gampang ngamuk niku ora enak. Iku mesti ora dadi bonsai elek ngono. Karena namanya tumbuhan bonsai itu juga butuh sentuhan-sentuhan bagaimana hubungan antara batiniah secara psikologis dengan sesuatu yang dipelihara. Itu gambaran konkret bahwa saya melihat dari penghobi-penghobi dari berbagai macam yang dipelihara ini juga memang membutuhkan bagaimana tingkat kesabaran, tingkat ketelatenan. Jadi butuh seni lebih lanjut. Dan ini adalah komoditas yang nilai jualnya tinggi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kontes bonsai secara nasional di Kota Blitar secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.